Upah minimum kabupaten di Aceh Timur dipastikan naik pada tahun 2023. PLT Kadis Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur, Mujibur Rahman, menyebut kenaikan UMK tersebut mencapai 7,8%. Mujib menyebut UMK Aceh Timur masih merujuk ke UMP Aceh. Pasalnya, wilayah tersebut belum memiliki badan pengupahan sendiri. Oleh karena itu, jika merujuk ke keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan UMP Aceh tahun 2023, maka UMP Aceh tahun 2023 sebesar Rp3.413.666. UMP Aceh ini naik 7,8% atau Rp247.206 dari UMP tahun 2022, yaitu sebesar Rp3.166.460. Penetapan upah minimum tahun 2023 itu pun mengacu ke Peraturan Menaker nomor 18 tahun 2022. Lalu ditetapkan lagi dengan keputusan Gubernur Aceh dan akan berlaku pada 1 Januari 2023 nanti. Mujib juga menjelaskan untuk tahun 2022 sebagian besar perusahaan sudah menggaji karyawannya sesuai dengan UMK atau UMP Aceh tahun 2022. Namun ada pula yang belum mampu menggaji karyawannya sesuai UMK karena penghasilannya belum mencapai target. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!